Hasanah yang insya Allah akan beliau sampaikan sampai nanti subuh insya Allah. Soalnya rumahnya Parak, Martapura, jadi aman. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan Sidin diberi kesehatan, istiqomah oleh Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah setelah itu dilanjutkan doa penutup oleh Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddar. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan keberkahan dari beliau, amin ya Rabbal Alamin. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Al-Habib Mustafa Al-Haddar untuk menyampaikan mauidatul hasanahnya. Sallallahu ala Muhammad. Udhkuru salatu ala Nabi. Seperti biasa dan biasa, dan mudah-mudahan supaya jangan jadi yang terbiasa, yang ada di luar masuk ke dalam. Lakiannya yang ada di luar masuk ke dalam, jangan ada yang merokok ketika majlis. Paham? Paham? Ya kan? Siapa juga pengen nyuruh ngundang ulun? Sogun dilawan. Paham? Ya, jangan dibiasakan kalau majlis, naudzubillah, merokok di majlis. Ada boleh? Paham? Pian menyuruh merokok di majlis, Rasulullah kada mau hadir. Ya kadang-kadang duduk-duduk di luar merokok juga. Kawian. Buan mana, Beb? Belantik. Buan belantikan udah tahan ini. Ya, dengarkan telinganya. Ulun paling kada nyaman munnya ada acara majlis, tausiah, ceramah, bebender, merokok, paling kada nyaman. Baik bulikan aja sudah. Kalau semajlis, bulikan aja beratan. Tapi jangan bulik bujuran. Amun nya pian bulik nang ulun ceramahi siapa? Kada paham buhan kada tampar nih. Mau buhannya nih. Manja mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya. Napa? Ampihan kah? Mbah. Ya kan? Ampihan kah? Eh, kalau ampih wah ini payah kada disangui orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusriful su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana bin ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدواب ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والى لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بنا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما بعد, بين الكرام, masya الحبايب. Eh, duduk dul, duduk dul, duduk, 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 entampar nih. Kenapa kaya aja, kaya aja. Kenapa pulang orang disulungi banyu? Orang ceramah disulungi banyu. Kenapa kamu menyagok? Kenapa paham nih? Duduk, 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 duduk. Mau. Bainal kiram, masyal habaib, para habaib, duriatnya Rasulullah, anak cucu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqussu bidzikri ahinal kiram al-habib as-sayyid Abdul Qadir bin Saleh bin Abdullah al-Haddar dan al-habib Yahya bin Mahdi bin Muhammad Lutfi bin Yahya. Kita doakan beliau para habaib, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan ilmu yang manfaat kepadanya, sehingga bisa membawa, mengantarkan, menuntun kita menjadi manusia yang diridhai Allah, dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal
Alamin. Dan yang saya hormati juga para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, wabil khusus guru kita, guru. Guru Kiai Haji Muhammad Nur SPD sepeda dan guru siapa lagi? Guru Muhammad Hasan kerada potongan. Guru Muhammad Hasan STMJ susu telur madu jahe. Yang manusia itu baik harus ada detailnya berataan. Ulun ni juga Habib Mustafa bin Soleh Al-Haddar SH. Apa SH tu Habib? Selawar handak. Kurang ajar ya kan? Dan guru-guru yang lainnya termasuk guru-guruan, ya kan? Ya. Kita doakan Guru Muhammad Nur mudah-mudahan sidin ya kaitu-kaituja. Dan kita doakan juga Muhammad Hasan mudah-mudahan sidin biasa-biasa aja. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam selalu kita haturkan ke haribaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan kita, Allah mudahkan setiap langkah kaki kita untuk berada di majlis di mana majlis ini dikatakan bimahdil fadli wal minnah, murni anugerah karunia dari Allah karena kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita, hadirnya kita di majlis ini dengan satu tujuan. Apa tujuannya Bib? Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita ini manusia putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bib? Yang memberi kita nikmat semuanya Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semuanya nikmat yang kita rasakan saat ini sumbernya, pusatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita di majlis istiqomah. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu biha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa orang yang memudahkan setiap langkah kakinya hadir di satu majlis di mana majlis itu dibacakan ilmunya Allah, di mana majlis itu dibacakan selawat kepada Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Jadi ini taman surga nih. Ya kan? Banyak orang yang koler hadir majelis. Kenapa? Karena kesibukannya. Ulun sibuk, beb. Karena ada waktu. Oh. Jangan bilang karena ada waktu. Kita ini pengen berkah hidup. Pengen masuk surga. Pengen berkah. Pengen bahagia dunia akhirat. Apa ciri orang bahagia dunia akhirat itu, beb? Yang pertama. Pertama. Taulah. Yang pertama orang yang bahagia itu nama Bim sehat. Yang pertama sehat. Apa? Hei. Dipendiri kada nyambung lalu kan belantikan ini. Yang pertama apa? Hei. Ngang aja kau yan. Yang pertama apa? Mau nih. Mbak. Ini biar pulik ke rumah yang dibawa ilmu yang manfaat. Yang cuma ngang aja. Ya kak? Sehat. Sehat nih baik kada tukarannya. Sehat. Kada tukarannya. Terkecuali ngaran bini pian nur sehat. Kada tahu nih tok. Ada lagi toko jamu apa? Jamu sehat. Itu kawan nukar. Mau sehat jasmani rohani. Kada tukarannya. Makanya bersyukur kalau Allah berikan kesehatan. Punya ada majlis di kampung kita, di masjid, datang. Ini kadang-kadang tetangga kada mau datang. Punya ada orkesan dangdutan karaoke. Wah, behimat datangan berataan. Bungul benar hidup. Dasar bujur jua. Pengen masuk surga kada kah? Dengarkan masuk surga kada kah? Ini surga nih. Warisan Nabi nih, majelis nih. Tetangga marak-marak ke majelis kada mau datang. Tapi ingin masuk surga.
Darapan. Menyerobor kesan pedang dutan bakar oke. Bah, behimat datangan. Nang mengundang balak musibah di kampung tuna. Ingat tangan aja. Tampulu kita diberi sehat oleh Allah. Pak, bu, menyadam majlis. Datang, duduk, cari ilmu. Tampulu sehat benar, eh? Ya enggak sehat dilarang. Karena tukarannya. Tau kabian. Biar sogeh banyak misi duit. Amunya garing, baik. Makan bubur aja kan nyaman. Ujur lah. Eh, saute. Nun tampar nih. Biar soge, kaya raya, banyak duit, tapi garing, makan bubur jangan nyaman. Kita nang pas-pasan ini hidup makan nyaman baik. Diundang orang kemana aja makanan hantu berair. Ban mana bib pelantikan? Di mana aja ada undangan makan hantu berair sehat luar biasa. Yalah, biar hidup pas-pasan. Makanya ulun lihat di muha-muha pian seberatan pina pas-pasan beratan. Tapi syukur alhamdulillah Nabi Sulaiman tuh Pak, Nabi Sulaiman. Ada yang patuh kah? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Pak, penyugihnya Nabi di antara nabi-nabi yang lain Nabi Sulaiman. Pendudian masuk surga. Nabi Sulaiman. Nah miskin, bedulu masuk surga. Mau miskin mati, kenapa juga nanti takone? Malaikat kan baik bingung menakone. Mati nih misalnya nang miskin nih, takone malaikat di sini apa nyawa aja malaikat kadada katanya. Rumah bang, pinjami orang katanya. Kendaraan bang, pinjami tetangga katanya. Kadang-kadang pinjam lah tetangga kada bisin apa-apa. Ya malaikat mengalihi menakuni benar aja ini jar. Baik masuk surga aja. Nah, nah. Makanya ulun doakan buan kampung Belantik nini mudahan miskin sekampungan. Siapa nang amin tadi? Jangan pian bae ulun gendak sugih juga tahu kah? Mbak, ya kan? Makanya manfaatkan orang yang panjang umur tuh Pak. Eh, dengarkan. Eh, kenapa mic-nya kayak ini nih? Mic murah nih. Bekas banjir dipakai. Orang yang panjang umur itu, dengarkan. Heh, dengarkan. Orang yang panjang umur itu khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Pahamlah? Darapan. Sebaik-baik manusia di antara kalian man tala umruhu, yang umurnya panjang wa hasuna amalu, amalnya baik. Ketika ada majelis datang, kenapa? Kebaikan. Al jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu balasannya kebaikan itu juga. Idza saratka hasanatuka wa sayyi'atka hasanatuka fa anta mu'min. Kalau perbuatan baikmu itu menyenangkan dirimu dan perbuatan jahatmu itu menyusahkan dirimu, fa anta mu'min. Kalian itu termasuk orang-orang yang mukmin. Siapa orang mukmin itu, Beb? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang mukmin itu asyaddu, amat sangat hubban lillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang mukmin itu, Beb? Yang pertama, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Paham? Darapan. Mana ada paham pinang nganga udah aneh. Potongan kada nyambung udah aneh dari. Buan belantikan. Belantikan kendaraan. Orang yang mukmin itu ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya betul bergetar. Kenapa, Beb? Takut kada wani lawan Allah. Kenapa jengang? Jengang-jengang bahimat umbai kelahian kah? Ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, Pak, hatinya itu bergetar, takut kepada Allah, takut dengan azab Allah. Yang biasa menggauhi maksiat ditinggalkan maksiatnya, kenapa? Karena takut kepada Allah, takut dengan azabnya Allah. Ini manusia ini nih. Ya kah, kadang-kadang bolik dari tempat kebaik, pulangnya arah. Main berjudi ayam. Main ngadu ayam. Bolik dari majelis pokoknya haji, baju takwa, betapih. Bolik ngadu ayam. Bungol benedup. Menyadar orang yang ngadu ayam, menyemati, jangan dikubur. Kayak apa caranya, Beb? Timbai ke sungai. Bungol benedup.
Ini nak dapat pahala. Di mana dapat? Ya kan, hati-hati, Pak. Hati-hati. Ujian manusia, cobaan ini kada habis-habis, Pak. Hati-hati. Ya kan, tuh di Indramayu, di Jawa, kilang minyak terbesar se-Asia terbakar, kebakaran. Kenapa jadi kebakaran, Mbak Api? Ini kan pahaman nih. Habis, Pak. Mbak Api. Hanyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat lawan Allah. Kalau sekena ujian, cobaan dari Allah, hanyar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi, longsor di mana-mana, Pak. Hati-hati. Orang bolah rumah di Jawa, ya kah hanyar, belum lagi didiami rumahnya, dapatnya haji longsor, habis rata dengan tanah. Siapa yang menghantam haji longsor? Orang mana haji longsor, Bib? Belantikan. Habis rata dengan tanah, hanyar ingat lawan Allah. Di malam hari, sapi, tuh di malam hari, ratusan sapi, sapi limosin, Pak, sapi patuh kah? sapi limosin ratusan sapi hanyut, Pak, dapatnya banjir, habis rata seberataan. Sekung sapi limosin berapa? 30 juta harganya, Pak. Allah tuh somat diandang balik ke telapak tangan. Yang asalnya sugih jadi miskin, kawaja. Yang asalnya miskin jadi sugih, kawaja. Amunnya Allah mau. Napa yang kada? Di Awang Bangkal. Awang Bangkal, mandi angin. Awang Bangkal. Mekal, Ukal. Mek berapa inian? Halusi aja sedikit. Di dalam bagus sih suaranya. Tes, ya. Dia Awang Bangkal. Dia jangan mati, Ini tampar nih. Di Awang Bangkal, Martapura, mandi angin, Martapura, mandi angin, Awang Bangkal, keramba orang hanyut habis tahambur. Keramba tahambur, iwaknya kocar kacir. Kemana-mana kamu kunjung iwaknya tahu lagi. Lawan drum-drumnya tahambur. Menangis datang ke rumah ulun. Beb. Iwak ulun habis, beb. Utang banyak, beb. Apa lunang bayar? Yang himung siapa? Peunjunan. Ujar peunjunan. Ya Allah, mudahan banjir lagi. Ya Allah, ujar. Kurang ajar mana peunjunan ini? Orang sedih karena banyak habisnya berdoa mudahan kebanjiran pulang. Ane tuh kanakan bayar kanakan halus, kekanakan halus. Jam berapa? Kekanakan halus. Mana ada kanakan ganal? Kanakan halus, pae lewat muka rumah ulun bawa iwak. Napa tuh? Heh, napa tuh? Napa tuh? Ya ulun. Iwak bebek, iwak. Oh ya. Ya boleh. Kada lawas datang pulang ke rumah ulun bawa iwak. Orang bawa iwak. Yang bawa iwak tuh orang. Munya hantu buka. Iwak. Orang bawa iwak ke rumah, iwaknya membawa orang ke rumah. Oh iwaknya membawa orang ke rumah. Kenapa tadi? Iwak orangnya bawa iwak ke rumah. Nah nggak itu? Ini paham gak dengar? Nyambung orang dipendiri buahnya nih. Orangnya bawa iwak ke rumah. Kada lawas orangnya datang membawa iwak ke rumah ulun. Beb, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beb, hadiah. Memberi hadiah bebe ulun pian. Beb, ulun keganangan bebe ulun pian nah. Handang beri hadiah. Oh iya kah? Nggih. Kresek ulun bukain apa? Iwak panekung. Kena kanal nila. Nila kena kanal bae. Mantari aja ke rumah. Ben belentik ni apik berataan. Kenapa buktinya apik, Beb? Makanan kada ada. Orang disulungi banyu. Kambung parut minum banyu aja. Ya kan yang anggur kah, kelengkeng kah, limau kan apa kan nak sini buah per, nyaman juga sedikit. Kada ada banyu. Kurma nang ada. Ini kan kurmanya diberi orang. Ini kurma diberi orang. Ada nukar kada nah makan tuh. Tuh makan tuh. Ya mau menakan-nakan nih. Diberi orang nentu kurmanya. Syukur juga bebe daripada kada ada lalu. Bujur juga lah. Datang ke rumah ulun baik, meri iwak ulun buka iwaknya nih lapai kena kenal padekong. Beh, alhamdulillah.
Beb ulun langsung jawab dah, makasih banyak jar. Nggih, aja aja boleh, boleh ke orang apa eh. Bolong-bolong ba masuk iwaknya ke dalam rumah, ulun bersihi ba ibu eh. Ulun sanga, tentung ulun sanga, ulun goreng. Sanga lawan goreng itu sama aja. Ini diapain nih mulai tadi ini? Ulun sanga ba itu tentung ulun sanga ulun goreng iwaknya. Bah, tentu itu hanya dibakar, bakar, diubar, dicucul. Ada mah abang dicucul, dibakar, cucul. Bah, sudah tentu bayi makan serumahan kanyang. Bah, lawan riga-riganya tuh bang. Ya. Iwa kena ganel, nyaman-nyaman iwangnya kena ganel. Sudah eh, tentu makan habis sudah beratan. Esoknya datang pulang, yang beri waktu deh, datang pulang. Assalamualaikum, beb, kumsalam, beb. Kenapa? Ulun BP sebenarnya hendak beri iwak BP lawan pian. Tapi BP kada kuliahan hari ini BP. Kada kuliahan BP ngalih benar hari ini BP. Mencari iwak. Kenapa ngalih? Umpannya BP ngalih benar mencari. Ya lah aja ulun kada apa-apa semalam gen nyaman benar sudah iwak aja ulun. Sila sigar nyaman-nyaman ulun. Ulun takut nih eh. Di mana pian kuliahan itu? Itu BP ulun kuliahan munjun. Di mana munjun? Karamba orangnya. Ya Allah. Iwak juntanan di jelunglan Habib. Ya Allah ya Karim. Untung baik-baik sudah dimakan iwaknya. Untung sudah dimakan. Jangannya kada nasib tuh bang. Iwak juntanan di jelunglan Habib. Kenapa orang muncul? Orang ajar mana? Artinya kenapa Habib? Itulah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehat walafiat luar biasa, banyak bersyukur aja lawan Allah, ini manusia ini wah ini banyak ada syukurnya lawan Allah ya kan, kalau sudah kena ujian cobaan, musibah dari Allah, hanya ingat lawan Allah tapi, ingatkan dengarkan baik-baik tapi, dibalik kegundahan kesedihan, cobaan ujian, yang ada lawan kita seberatan itu mungkin sebagai penebus dosa lawan kita seberatan. Apa kata Rasulullah? Innallaha idza ahabba qaumun talahum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji kepada hamba itu. Faman radhiya falahu ridha. Kalau dia ridha dengan ketentuan ujian yang Allah berikan lawan dirinya, maka Allah akan ridha kepada dirinya. Tapi sebaliknya, faman sahita falahu sahatu, kalau dia nyakanya ketuju, marah dengan ujian, cobaan yang Allah berikan lawan dirinya, maka Allah akan murka lawan dirinya. Hati-hati. Hati-hati. Orang hidup nak mulia dunia akhirat itu ketika kena ujian, musibah, cobaan dari Allah, ada tiga. Ada tiga. Yang pertama apa, Bib? Menerima takdir. Takdir itu Pak Bu kada kawa dirubah terkecuali hanya dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada kawa dirubah. Kita berjualan misalnya sunyi, takdir. Biar pindah ke mana toko amunnya rasanya nak sunyi, habis saya kisah. Kada cocok berjualan, habis saya kisah. Biar berjualan di akhirat. Kada dapat orang menjual di akhirat. Munnya nak sunyi, sunyi eh. Berjualan kada berujung. Rugi terus takdir. Ulun bisi kawan di Martapura ngarannya Haji Untung. Berjualan rugi terus. Haji Untung ngaran berjualan rugi terus. Kan pian misalnya bisi bini kada bungas takdir. Ya anu ya sudah. Daripada kada ada lalu. Ya sesuai aja nemu amu hampir bertahan. Takdir, ya kak. Makanya bersyukur lawan Allah. Ini manusia banyak ada syukurnya kayak apa? Harinya hujan, salah. Panas, salah. Hujan panas, makinnya salah. Iya manusia nih. Hujan salah. Apa beb? Es kada payu. Pentol lawan bakso payu. Musim panas es payu, bakso lawan bentol kurang payu. Kayak itu juga kita hidup berkeluarga serba salah juga. Bisi bini bungas salah, kada bungas bisi bini salah juga. Bisi bini bungas kalau pina dilelek orang, bisi bini kada bungas
membawa seruan supan. Itu benar. Makanya mau nyatulah keseruan bini kada suah digandeng-gandeng napa supan. Bubur bini gandal. Buburnya gandal. Bubur napa? Bubur balas. Dia bah manusia ini hidup kada kawa jua bae ditangguh bujuran. Manusia hidup nih kada kawa jua ditangguh. Orang berkeluarga, tangan. Tampar nih. Orang berkeluarga, orang berkeluarga bisi bini bae kadang-kadang pian kelawas benar kawin, kada beranakan. 10 tahun, 15 tahun kawin, kada beranakan. Orang banyak bae datang ke rumah ulun, lelakiannya datang ke rumah ulun. Beb doakan beb lah ulun beb. Belum minta banyak lawan pian beb, mudahan ulun beranakan jar. Lakian minta banyak ke rumah doakan beb lah ulun mudahan beranakan jar. Lakian beranakan. Jangan nang bininya disuruh beb doakan mudahan ulun beb beranak. Cocok. Lakinya rumah. Kada kawa jua bae ditangguh 10 tahun 15 tahun kawin kada beranakan. Padahal rumah tangganya bagus bener. Bakalahian kada suah. Saling cinta mencintai. Bujur. Nendok kemana aja bah rasa kayak Julum Romeo dan Juliet. Dunia ini rasa milik kita berdua jar. Naik beca, bebender di beca. Dunia ini yang rasa milik kita berdua jar. Mendengar tukang beca dibalik. Unda dulah napa itu tukang beca. Ya kan? Nendok. Ya kan? Adem, ayam keluarga kada suah bersasarikan, memamai kada suah. 10 tahun 15 tahun kada beranakan. Nang bekelahian hari-hari, becakut hari-hari, bemamai hari-hari, betamparan hari-hari, saban tahun beranak. Artinya apa beb? Kada kawa jua ditanggu bae bae bujuran. Iya lah. Kenapa? Takdir dari Allah sudah kada kawa Iyalah. Yang kedua, orang nak mulia ketika kena ujian, cobaan, musibah dari Allah. Apa beb? Apa beb? Apa? Sambil mengingat tangan benar eh? Kenapa beb? Sabar. bujuran dia dengar akan. Mau buannya nih. Sabar. Bisi bini pengarasan, sabar. Bisi bini penyarikan, sabar. Sabar kan kawa ya? Ini musim hujan tebak kayak juga bay. Jadi biar aja apa adanya aja dah. Jadi biar bisa menyarikan ke haragu aja biar sana dah. Berarti pada perai lalu, kenapa ada? Nah, ini kadang-kadang punya laki datang ke rumah. Waro bumamai di muka lawang. Heh, kurang ajar nih tambuk nih bangsat nih ya. Ya Allah ya Karim. Mana duitnya? Belanja. Duitnya mana? Ya Allah. Ini pak punya ada bisi bini kayak ini biar bayi biar berpikir aja sudah cari hurufannya. Mbah. Penyarikan apa? Mulah laki kada betah di rumah. Mbah, makanya sabar. Kena ujian cobaan. Dok. Heh. Ah, kopiah pina miring-miring nih. Jalan tarus. Ya kah? Ya kah? Sabar wae lu saat ini sabar. Kada kawa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kah? Yang ketiga, yang terakhir kenapa? Ikhlas. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup dari Allah, bakal suatu saat kembali kepada Allah. Harta titipan dari Allah, bakal suatu saat akan diambil oleh Allah. Makanya jangan api-api jadi manusia. Kalau Allah berikan harta tuh nah wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah tuh kada membebani umatnya, Pak. Ya kah? Berapa kah bisi duit? Yang penting ikhlas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani umatnya terkecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jangan api-api jadi manusia. Suruh nyumbang majlis 5.000, Pak. Mun disuruh ngundang orkesan karaoke dangdutan berpuluh-puluh juta aja dibayar. Galang bini kan dijual, kendaraan kan dijual. Ngundang orkesan dangdutan, yang ngundang balak musibah tuh nah, berapa aja dibayar? Narahan. Makanya punya ada di kampung pian yang orkesan berdangdutan, dengarkan telinganya baik-baik. Narahan. Kenapa, Beb? Jangan didatangi.
paham gak? Maunya ada pengantinan, bedangdutan, orkesan, karaoke, jangan didatangi. Kenapa baik? Pian menyumbang, memberi duit ke sana, duitnya kesan membayar karaoke, haram, tau gak? Heh, mama, emang benar deh. Disuruh nyumbang majelis masjid 5.000 bah. Orang datang ke rumah ulun minta doa, banyak benar doanya bae ibu ya, pian tahulah 2 lembar doanya aja. Doakan be mudahan panjang umur, mudahan sehat, mudahan jual rumah, mudahan 2 lembar mudah-mudahan. Bulik memberi duit amplop berapa? 2.000. Orang ajar bener. Pian kira Habib di tukang parkir kah? Iya yang doanya tuh kalau sampai-sampai kedikitan memberi. Ya, pik lalu naudzubillah minta. Sama kayak bubuhan pian nih sama berbelantik nih. Sama aja. Mun saruan pengantin boh makan penggencangnya. 4 piring ini aja apalagi bubuhan biniannya. Bah. Buat lakiannya masih kurus-kurus beratan deh kasihan deh. Napa punya makan seruan 4 piring ini sorangan ya? Soto, sop, rawon, gaduh-gaduh, pekoleh, putu mayang, mahantem terus. Bulik buat di celengan berapa? 2.000. Ada nang amplop kosong dijulung bungol benedot. Ada nang bisi daun, ada nang bisi daun dekeh. Jangan berhaya membalik, menyapai kau. Orang apik nih albahil garib minanar bayidur minan jannah. Parak lawan neraka, jauh dari mana surga. Mun ada orang apik di kampung pian, engken jangan diparaki sama lawan neraka. Nyumbang masjid, nyumbang karpet, nyumbang mic. Ah, ada di mana be belantik. Bisi duit banyak, nukar ayam, dia apa? Diaduk. Bungol benedop. Bisi duit banyak, kemana beb? Ke warung jeblai. Sudah tua, giginya tinggal 2, bau tanah, anak mati, duduk di warung jeblai, bungol benedot, tambuk lalu. Makanya punya ada orang mati, ketujuh ke warung jeblai, jenajahnya jangan dibawa ke masjid. Kemana beb? Ke warung jeblai. Bawa enggak di meja warung jeblai, susuni susu mite, susuni berataan sana. Mau sudah payuan, hanya dikubur jenajahnya. Kayak itu, amanya ketujuh bedom di pos, jenajahnya bawa ke pos. Jangan dibawa ke masjid, gantungi kerating-ting jenajahnya. Lawan gapitan jemuran, bungol bana edop. Kadang mana sudah tua, bau tanah, hendak meninggal, kelakuan, hendak ada baik, nanti dikawin aja lagi. Merentankan duit atau jual. Dengarkan telinganya, tampar nih. Ini sadar-sadar diri pak, sadar-sadar diri. Sudah tua, serbu tanah hendak meninggal dunia. Jangan pernah menggawi maksiat. Nabi sayang lawan kita pak. Seberapapun banyak dosa kita kepada Rasulullah, apa kata Nabi? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang belum pernah dosa dan maksiat kepada Allah kala di akhirat nanti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Adakah manusia yang sayang kepada kita melebihi kecintanya Rasulullah kepada kita? Kada ada. Kita ini napa ada? Tahu nang kayak ini aja gawian. Iya kah? Oh, dah jam berapa? Dah, terakhir. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Orang dah bahagia dunia akhirat yang pertama apa? Ah, pintar. Pintar dah, nang sebelah sini kada pintar. Ya kah, nang pertama sehat. Nang kedua orang dah bahagia dunia akhirat, bisi duit. Kalian taulan duit lah, taulah. Kalian tahunya lah. Mbah, orang bae mun kada bisi duit, pian kepala pusing, bujuran. Kepala pusing bae, mikirkan utang aja gawiannya. Rambut nang asalnya di muka sini karena banyak utang tundur ke sini nah. Nini kemana beb? Ada dak bersih? Habis bersih nini bae. Nang kayak lapangan Samsudin Nor tuh. Kenapa beb? Mikirkan duit aja.
Rumah tangga berkelahian gara-gara duit. Kuitan membunuh anak gara-gara duit. Anak membunuh kuitan gara-gara duit. Ada-ada? Heh? Ada-ada? Ada. Di mana, Beb? Ada. Anak membunuh kuitan gara-gara duit. Jar orang Arab. Bil fulus kullu syai'in tembus. Mafin fulus kullu syai'in mafus. Fujur juga sekalinya lah. Ya kan? Pak Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir tuh. Sekarang kitab tadi. Yalah. Beliau hidup di daerah kota Masileh, Hadramut, Yaman. Oh, luar biasa. Hidupnya sederhana benar. Tapi ada orang ke rumah beri duit dibagi pulang lawan fakir miskin. Ada orang beri balas bagi pulang lawan fakir miskin. Al-Habib Saleh bin Musa Al-Hamid Tanggul, ya juga. Al-Habib Husin bin Abdullah Segat. Gresik, punya ada tamu datang ke rumahnya, diberi makan lawan Senin, lalu duitnya. Masya Allah, kau lah itu. Darapan. Ada potongan ini beritaan ini. Ya, sama kayak ulun bae. Ulun punya ada tamu di rumah, datang ke rumah, beri makan, lalu duitnya. Ulun bagi kepada fakir miskin. Diberi orang ulun duit, ulun bagi kepada fakir miskin. Mohon sedikit. Mohon banyak. Mohon banyak, ulun simpan nih bener. Ini kada paham ini. Mun urusan duit kada munafik sabar kada ada ketujuan duit bujuran keberatan manusia ini ketujuan duit. Ya enggak, tapi lain pian lain ulun jua. Mun ulun bae undangan di mana-mana ceramah keliling ini kada ada istirahat ulun nah sampai bulan puasa kada ada istirahat nih. Ya kada ada istirahat terus jalan terus hari-hari kada ada istirahat terus diberi orang ulun bae amplop kada mau ulun koler. Kenapa? Karena amplop tuh bae di warung banyak penjual. Yang penting, nah ya. Mbak. Ulun bae dulu ini terakhir lah, terakhir. Ini bulan Syaban bae sebelum lagi kita puasa nah persiapan. Ini kita ini nah. Ya lah bersihi hati. Nah bila mamaya nampi mamai muntung tuh ditambal. Ya kan di plaster nampi. Munnya kada kau makan apa Beb? Mati bener eh. Ya kan? Ya kan? Ulun bae dulu kemana-mana bae mun diundang-undang orang bae pasti bakori. Pasti disuruh orang bakori. Wah ini kada handak lagi. Wah ini kada handak lagi. Tobat kada handak lagi bakori. Kenapa Beb? Amplopnya tanpa huruf. Tanpa huruf amplop Pak. Ulun bae munnya bakori itu ulun ambili, ulun antarakan ke rumahnya bae. Tuntung acara ulun antarakan ke rumahnya. Belum sampai ulun ke rumah, diteleponi kori. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Sudah sampai kapian. Belum. Beb, alhamdulillah, Beb. Kenapa? Alhamdulillah. Ya kenapa? Alhamdulillah, Beb. Ya kenapa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Beb, alhamdulillah, Beb. Ulun Beb berkat pian, Beb. Ulun Beb kada menyangka Beb apakah ulun mimpi apakah Beb hari ini, Jan. Ulun Beb diberi orang banyak Beb hari ini, Beb. Ulun Beb ya Allah, berkat pian tuh, Bang Beb. Alhamdulillah sudah. Kena Beb lah munnya ada undangan pulang ke mana kena bawa ulun Beb lah jar. Ulun Beb kada suah Beb diberi orang acara bamba manuk jadi kori ni Beb diberi orang seini. Kada suah Beb. Babang berapa diberi orang? 3 juta Beb jar. Iyalah alhamdulillah jar ulun. Ulun bae mendengar 3 juta, hati ni pina lain ja. Ni jangan-jangan tahuruf pulang nenek. Ni 3 juta bae pasaran kori ku 300. 2,5 tu pasaran kori. Tapi 3 juta tu barak palah. 3 juta tu barak. Daerah Loktabat sana Loktabat. Mun di sini kan jauh. Ya paham-paham bae. Ya kan. 3 juta ni bae. Ulun bae mendengar 3 juta kori bebadah bae bahancap ulun menjape ke kantong. Yang diberi orang tadi amplop tadi. Ulun pitik-pitik bae ulun jape-jape amplopnya kayak ini bae nah. Tapi alhamdulillah napa Beb? Kandal jua amplopnya. Alhamdulillah aman jurun. Ini belum sampai ke rumah lagi. Sampai ke rumah boleh masuk ke kamar. Ulun buka ya amplopnya Pak. Ulun hitungi. Berapa isinya? 5,000. Ya Allah. Berapa lembar Beb? 40 lembar 5,000. 200,000. Kori maji 5 menit 3 juta dapat Pak. Bu. Ulun sejam lebih kuak-kuak ceramah. 200. Duit bensin habis.
Dan tahu mulai itu sampai wahini ulun kada handak lagi bawa kori. Semalam orang nelpon, beb bawakan kori. Korinya pindah rumah, jauh kada ada lagi. Padahal ada ya barak ulun koner. Kalau pindah tambah huruf pulang amplop. Makanya menyondang-ondang guru itu tulis sih. Ya banceramah itu. Tapi 3 juta tuh Banjar Baru lah. Banjar Baru mon di sini kan jauh. Ya paham-paham, hai. Oh, paham. Ya mau kan guring aja nih. Mbah. Menyapa jualan, Pak Ibu, jangan mendustai orang, kada boleh. Ya lah, seorang yang dimakani anak bini mendustai orang, kada boleh, haram. Duit yang dimakan, duit haram. Kada boleh. Tampar nih. Ya kalau masih asih di pendiri. Itu, merusak duit ini dasar kada munafik, baik, tapi cari rezeki yang halal. Kayak itu, berusaha, jangan pernah mendustai orang. Ini kadang-kadang sehari aja kada mendustai orang, sakit parut. Bukan mana, Beb? Belantik? Jangan, kada boleh. Yang berarti orang itu kada boleh. Rasulullah itu, Pak, la yagulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah itu benderan Nabi itu luar biasa yang keluar daripada lisan mulia Rasulullah SAW yang baik-baik, kada pernah menyambati orang, kada pernah mendustai orang, kada pernah. Ya lah, wala tahassasu, janganlah kamu tuh kata Allah menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Kada boleh. Kemana? Kemana? Duduk. Jangan diberi nasi, duduk. Mau kan enak bulikan aja. Ya. Yang katakan, baik 60 kita ada umur, baik ini sekarang ini berada di bulan Syakban, sebentar lagi puasa, ada banyak ya baik, yang banyak yang merasa banyak dosa, durhaka lawan Allah, durhaka lawan Rasulullah, banyak ibadah, banyak sembahyang, sudah tuha sedang-sedang hidup pak. Yang katakan, kita nih pak besok nih belum tahu lagi pak, kita nih panjang umur kada tahu lagi, besok, jangankan besok, kita burik dari sini nih nah, belum tahu lagi, panjang umur kada tahu juga. Ulun tadi turun dari mobil, melihat ke atas, yang tahulah, mereka di Israel, pulang mulik. Siapakah giliran malam ini aja? Kan jangan ngangang-ngangang, kan nah. Jangan-jangan ngelawan ulun lah. Hati-hati, sedang-sedang hidup kita, sudah lah, jangan kita nih malam ada nih. Bapak mulah Rasulullah durhaka lawan kita jangan pernah kita mulah durhaka lawan Rasulullah. Jangan hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kita hidup Allah, menjadikan kita mati Allah. Untuk apa Allah menjadikan kita hidup? Untuk apa Allah menjadikan kita mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji dirimu kata Allah, siapa di antara kalian semua ahsanu amala yang paling baik amalnya? Ada majlis di higa rumah, ya kah datangi, apalagi yang bawa duriat Rasulullah. Masya Allah, untung ganal. Jangan pina koler, menuntut ilmu itu jangan pina koler. Ini surga nih, jangan pina koler. Pian becari behimat kemana-mana dan datangi aja. Malam punya kada ada pulsa, kada ada paket, abut mencari pulsa, mencari paket. Ya kan? Adalah kita ketika kita mencari surga, kita abut supaya kita masuk surga, adalah. Kadang-kadang kita santai aja. Alasannya apa? Itu bang tadi, ya ulun tadi. Napa, Beb? Sibuk. Sibuk, Beb. Banyak gawian. Hati-hati. Pian punya masuk surga, jangan bapak ada sibuk. Kira-kira pian punya masuk surga, sibuk kada? Ngang-ngang-ngang nih menderi. Jangan, kesempatan buat kita pak, kesempatan. Da wagat taubatik yal asi ida batatuk, da wagat taubatik ya syarib ida batauk. Ini adalah kesempatan buat kita untuk kita banyak mengoreksi diri kita, mengokohkan keterikatan kita, ertibat kita, hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah panjangkan umur kita, amin. Allah luaskan rezeki kita, amin. Allah kumpulkan kita kelak bersama dengan orang-orang yang soleh, amin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Amal kita diterima oleh Allah. Dosa kesalahan kita dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dipanjangkan umur sampai ke bulan suci Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat.
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami bulan suci Ramadan dalam keadaan sihat wal afiah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusyaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka waswak wasbunallahi wal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Hada minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum bimantum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha indaka aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka ridha wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kull 'asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahib kull farid wa ya muqawwi kull dha'if wa ya ma'man kull mukhif. Yassir 'alaina kull 'asir fa taysirul 'asir 'alayka yasir. Allahumma ya man yahtaju ila al bayan wat tafsir. حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبارك لنا في رمضان. ربنا